dengan keputusan UPSR yang kita nampak seolah-olah tidak memberangsangkan kita semua. Kami terlihat di sekolah ramai anak murid yang menangis, ada guru yang menangis, dan tidak kurang juga ada ibu bapa yang menangis dengan keputusan yang telah diumumkan. Saya ingin membaca sedikit tentang laporan daripada lembaga pemeriksaan supaya masalah ataupun fenomena yang kita hadapi ini berkaitan tentang keputusan UPSR yang merujuk ini kita dapat leraikan. Mengapakah prestasi UPSR 2016 tidak boleh dibandingkan dengan UPSR 2015? Keputusan UPSR 2016 ini tidak boleh dibandingkan dengan keputusan UPSR 2015 adalah kerana format dan cara pemakaian adalah sangat berlainan. Sebab itulah keputusan yang diumumkan semalam, rata-rata ibu bapa dan guru rasa sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Walau bagaimanapun, selepas diberi penerangan, maka redalah sedikit perasaan kecewa itu. Dan prestasi UPSR 2016 memang tidak boleh dibandingkan dengan UPSR 2016 selainnya kerana ia berbeza dari segi formatnya. Ia juga sejajar dengan pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan melengkapi pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Di samping membudayakan unsur-unsur kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT, maka format peperiksaan UPSR 2016 dan baru dan ditambah baik telah diperkenalkan. Apakah perubahan dalam format dalam instrumen UPSR 2016? Format dan instrumen yang digunakan adalah berdasarkan objektif dan kandungan KSSR. Selain mengekalkan item subjektif iaitu penulisan, item berbentuk objektif aneka pilihan dikurangkan kepada bilangan yang lebih kecil dan item objektif pelbagai bentuk seperti respon terhad, mengisi tempat kosong dan padanan ditambah dalam format baharu ini.